Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan ya. Channel peternak tradisional iki bos, ternak wong desa Klumpuk. Lah pada kesempatan siang hari iki ya bos ya. Saya didatangi bos-bos saya ini mau vaksin PMK untuk kambing. Nah, tapi sebelumnya itu saya doakan dulu semoga Anda-anda semua dalam keadaan sehat walafiat, enggak kekurangan sesuatu apapun. Laikinko bos, iki saya mau bersama bapak-bapak ini mau mengecek kambing yang ada di daerah saya ini dan sekaligus mau melihat bagaimana perkembangannya dan kambingnya seperti apa, pakannya seperti apa. Nah ini nanti langsung saja kita berangkat ke kandang-kandang. Ini baru persiapan, sebelum berangkat kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah ini bos langsung aja ya, ini sudah di kandang satu orang. Nah ini kambingnya juga banyak sekali di sini. Ini ada 3 kandang. Nah pakannya ini cukup hijauan seperti itu, seperti di sebelahnya Pak Abri itu. Nah yang di kandang sini lagi bos, ini juga dikasih pakan dengan hijauan. Ternyata cukup dengan hijauan saja kambing-kambing itu bisa gemuk-gemuk seperti ini. Nanti saya perlihatkan dari dekat bos, iki aku cek kecegatan Pak polisi yang berdiri di jalan depan kandang itu. Nah sabar sih, nanti saya perlihatkan. Iki aku melaku timik-timik bos. Nah, melaku mau memperlihatkan pakannya apa saja. Nah, ini kambingnya lo gemuk-gemuk toh. Nah, ini yang di sini nih khusus bos, ini khusus pakan hijauan yang ngambil dari tegalan-tegalan itu, yaitu rumput-rumput liar seperti ini dan diselingi dengan odot kelihatannya tadi. Nah terlihat toh kambingnya juga gemuk semua. Intinya dengan pakan hijauan saja, hijauan bermacam jenis ya, maksudnya bermacam-macam jenis seperti ini, enggak usah pakai pakan fermentasi atau pakan apalah, pakan pabrikan itu maksudnya, kambing panggah bisa gemuk seperti ini. Nah, ini satu contoh ini di kandangnya Pak Sis. Nah ini langsung menuju ke bank pakannya. Nah, di sini ada bermacam-macam rumputnya ya. Nah, seperti ini. Khusus hijauan saja kambing sudah bisa gemuk. Infonya seperti itu ya, bos ya. Salah kelap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.